apresiasi dari negara kayaknya belum ada ya. Kalau ngomongin, jadi wasit sendiri itu ketika kita bertanding di suatu event, sebut aja misalnya Olimpiade, kita kayak makan dan tidur ditanggung oleh panitia, istilahnya Olympic Committee yang menanggung. Terus kemudian kita per hari itu dapat allowance gitu, seperti itu. Jadi 4 hari bertanding dapat 4 hari. Jadi kayak di Olimpiade misalnya $100, berarti dapat $400. Sebenarnya itu nilainya kecil, tapi prestis yang kita dapat itu yang membanggakan gitu. Karena apalagi buat negara luar yang mata uangnya mungkin pound sterling ataupun euro yang lebih tinggi daripada dolar, nganggap bahwa ini tuh bukan cari duit, tapi di sini itu adalah kita benar-benar mengembangkan apa yang kita punya. Saya benar-benar pengen apa yang saya sudah alami di sana selama kurang lebih 2 minggu benar-benar bisa saya share ke olahraga di Indonesia, terutama khususnya taekwondo ya, karena saya sendiri wasit taekwondo, jadi pasti sangat bermanfaat sekali untuk kader taekwondo ini.